Halo. Oke, di sini saya mau review tentang ini yang lagi beberapa bulan terakhir nih saya lagi disibukkan untuk membuat vertical garden ya. Jadi kalau ada background yang aneh, asap-asap, itu lagi merokok. Oke, jadi vertical garden yang saya buat ini boleh dibilang murah sih. Ini dengan tanaman-tanaman yang nggak begitu mahal, tapi kalau misalnya kita bisa maduinnya atau kita bisa merancangnya, bisa lihat menjadi mewah ya. Ini Niana, terus ada alokasia amazonica, ada pilo lemon, ini siri gading, ada yang ada umbai juga, ini siri gading, ada brekele, ini apa namanya, crystallinum kalau nggak salah ya. Ini nama jenisnya, ini bilitiae, ini juga bilitiae tapi ini yang dark form. Orang banyak bilang seperti apa sih bedanya dark form sama yang ori ya. Kalau dark form itu dia, saya juga kurang paham sih, cuman dibilang tuh dia apa namanya, ada hybridnya sama Ataba Ponce. Jadi di belakangnya ini dia lebih velvet, tapi kalau yang ori itu dia hijau. Ini yang stripe yang lurus, ada juga yang keriting. Jadi banyak sih bilitia ya, ini banyak variannya, apalagi yang variegata ya. Ini daun mudanya. Nah, ini adalah yang gede, ini vivipara. Jadi vivipara kalau udah mature form tuh seperti ini kurang lebih ya. Ini ada sekitar diameter berapa ya? Ini 80. Mungkin sekitar 70-an lah, 70 sentian. Jadi kalau sahabat-sahabat pencinta tanaman yang punya vivipara di rumah yang masih kecil, tetap aja dirawat, disayang-sayang, kasih pupuk yang benar, itu dia akan insya Allah bisa besar seperti ini. Nah, ini melano ya, ini melano sirsum. Karena sirsumnya ini 50 cm, 2 jengkal, 2 jengkal lebih dikit. Jengkal ini yang baru, ini udah ada tunas. Yang lamanya nih, lama kedua, jadi dia kalau baru dia masih agak hijau sedikit, ya hijau-hijau. Dia ini teksturnya nih sweat gitu, agak bludru, sweat gitu. Tapi nanti kalau misalnya, dan dia agak masih agak hijau kok, soalnya ini daun baru dan masih muda. Tapi kalau udah agak tua, udah agak lama, dia akan hitam. Cantik ya, cantik banget. Melano tuh bagus. Harga lumayan. Ada yang dihitung per daun, ada yang per pohon, jadi banyak banget sih ininya. Oke, kurang lebih ya begitu saja. Kita bisa dari jauh. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.